Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal warfah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alaya sadaqallahu alazim. Hadirin sahabat yang semoga Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini Uge akan sharing terkait kiat-kiat agar Ramadan kita penuh makna atau agar Ramadan ini bermakna. Sebagaimana dalam rukun saum yang pertama itu adalah niat. Nah, niatkan bahwa bulan Ramadan tahun ini itu adalah kesempatan terakhir kita beribadah kepada Allah atau berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan apapun hal-hal yang baik dalam bulan suci yang penuh berkah ini. Jadi kiat-kiat yang pertama, kiatnya itu niatkan dalam hati kita bahwa ini adalah Ramadan yang seolah-olah ini adalah yang terakhir untuk kita. Kita tidak akan ketemu lagi sama Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu guys, pancegeniat patri dalam hati kita, sehingga kita bakal bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beramal sore di bulan suci terbuka. Itu yang pertama, niatkan. Yang kedua, bagaimana kiatnya agar Ramadan penuh makna? Rukun dalam siam yang kedua itu adalah imsak. Bicara tentang imsak itu adalah menahan. Menahan makan mah biasa, menahan minum anak TK dan SD juga biasa. Tapi ketika bicara tentang menahan hawa nafsu dari keinginan apapun yang tidak baik dikonsumsi oleh kita, itu yang terpisah. Contoh, ketika kita harus melihat sesuatu yang bukan ini harus dilihat, kita menahan penglihatan kita, kita menahan mulut kita untuk membicarakan orang lain, menahan hal-hal buruk tentang orang lain, bahkan berpikiran negatif tentang orang lain, itu ditahan guys di bulan puasa ini, agar tidak lagi pahala-pahala puasa kita dikurangi oleh seperti ini. Oleh karena itu guys, imsak, menahan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari hal-hal yang memang tidak baik untuk dilakukan. Yang penting dalam bulan puasa ini, bagaimana caranya khairun nasu anfa'uhum linnas, bagaimana caranya kita bermanfaat untuk sesama kita dan manusia yang lainnya. Itu kiat yang kedua. Imsak ini sangat berat sebetulnya guys, apalagi kalau menjelang siang nih di waktu zuhur, udah mah panas benderang ya, sekalau ningali, wah aneh-aneh. Tong boro ningali bukurna gitu, wujudnya, lihat nama aja, es campur, es cendol, makanya, aduh, udah aja nyereset kan ayatnya gitu tuh, kalau dikorote, hati-hati guys, imsak, menahan diri. Jauhkan penglihatan dari keburukan penglihatan. Jauhkan lisan dari hal-hal yang buruk untuk dikatakan. Jauhkan kaki kita dari berbuat hal atau maksiat. Jauhkan tangan kita dari yang tidak penting. Jauhkan akal kita dari hal-hal yang bisa berbuat atau berpikir kita menjadi kepada orang lain. Itu dua kiat untuk kita bertahan dan lebih bermakna dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.